Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Puluhan warga di Bekasi, Jawa Barat melakukan aksi blokade jalan tol menuntut ganti rugi lahan tempat tinggal mereka yang tergusur akibat pembangunan jalan tol. Seperti inilah aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak sore hari digelar hingga Senin malam. Unjuk rasa digelar di gerbang tol Jatikarya. Warga awalnya berunjuk rasa di pinggir jalan tol. Menjelang malam, warga kemudian berupaya melakukan blokade jalan tol. Aparat kepolisian berupaya membubarkan unjuk rasa setelah warga berupaya memblokade jalan tol ruas Cimanggis-Cibitung. Warga menuntut pembayaran ganti rugi tempat tinggal mereka yang tergusur akibat pembangunan tol. Menurut warga, ganti rugi atas lahan seluas 4,2 hektar hingga kini belum dibayar oleh pihak pengelola tol.